kegiatannya selama seru, seru menyenangkan, seru menyenangkan, nggak ngebosenin, banyak kegiatan yang nggak terlalu bosenin, banyak kegiatan jadi gak bikin bosen. Terus tadi pagi bangun kesiangannya tidak. Apa nggak tidur? Tidur. Masaknya gimana masak? Masaknya kadang sendiri, kadang dibantu sama bindamping. Oh, sama bindamping. Iya. Okay. Udah aku order. Misalkan, kalian bisa masak sendiri, tak? Bisa. Nah, dari yang ada yang berkesan selama berkemah 3 hari? Banyak. Dari kegiatan malam, terus juga olahraga pagi, terus juga ada upacara, apel kayak gitu bikin seru sih. Iya, sama tampil. Ada yang lain gak? Mau cerita mungkin ada yang seru? Kegiatannya banyak, gaya rotasi, sama teknologinya tuh seru. Gitu ya, seru ya teknologinya. Itu kegiatan apa tadi teknologinya? Fotografi. Iya. Bikin game? Oh, cerita dong yang bikin game gimana? Yang bikin game sih? Kamu kan bikin game. Gimana cerita? Seruannya bikin game? Di sana tuh diajarin dulu gimana cara bikin game, masukin apa sih mas monsternya sama konstruk cari arti konstruk itu apa, konstruk 1 sampai 3 gitu. Baru nanti dicobain gamenya. Berhasil ya? Berhasil bikin game. Berhasil. Siapa yang ikutan kegiatan panjat dinding? Jadi Keke. Enggak ada. Bunga Keke. Gimana? Perasaannya manjat di tinggi cicak. Gimana? Seru dan bikin bikin tinggi, bikin pengalaman yang baik. Bisa. Oke. Dikit. Terus ada yang kegiatan lain apa ya? Halang rintang, oh iya. Oke, apa yang ada dapatkan selain materi-materi tadi? Mungkin yang dibayangkan sebelumnya dan itu kenyataan di sini apa? Gak semuanya sih yang ada di pikiran, gak semuanya kayak gak sesuai ekspektasi semuanya gitu, tapi banyak yang sesuai ekspektasi. Oh, ada yang gak sesuai? Apa tuh contohnya yang gak sesuai? Tendanya sih, dikira bakal gede banget gitu. Tendanya bakal gede banget. Ternyata ya kayak di sekolah. Ya. Jadi tidurnya gimana kayak ikan? Bisa, tetap bisa. Tidurnya kadang juga ada yang petan. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Yang di luar mah bindamping. Oke, ada masukan gak untuk panitia nih? Tendanya doang sih. Tendanya sama air. Airnya bisa digedein. Habis halang rintang itu gak bisa. Airnya mati terus. Harus gantian. Belum mau nanya. Gimana nih kalau kalian udah mandi apa belum? Belum. Udah. Belum mandi? Belum mandi? Gak usah lah. Terus ada masukan lain gak kegiatan ini dari kalian? Sih itu doang. Air sama tenda. Air sama tendanya aja. Air sama tendanya. Oke. Lalu ada hal-hal yang mau disampaikan untuk kocak Bunda Bogor? Semangat terus. Semoga nanti di tahun depan ada lagi. 5 tahun ke depan ada lagi. Lebih meriah lagi. Iya, lebih bagus lagi. Oke, adik-adik. Oke, terakhir kakak pingin adik-adik yang mengucapkan selamat ulang tahun Gerakan Pramuka ya, yang ke-63, oke? Okay? Siap? Siap. Oke. Okay. Sudah siap dong? Apa kata-katanya? Selamat kemerdekaan Pramuka. Gini ya, dari Kuaran Bogor Timur mengucapkan selamat ulang tahun Pramuka ke-63 gitu ya. Dari Kuaran Bogor Timur. 1, 2, 3. Dari Kuaran Bogor Timur mengucapkan selamat ulang tahun Pramuka yang ke-63. Selamat Pramuka. Oke, kenalan dari mana nih? Halo semuanya, perkenalkan kita dari SMP Negeri 6 Kota Bogor, dari Bogor Barat. Oke. Jadi tadi kegiatannya apa aja nih untuk selama 3 hari ini? Dalam 3 hari ini kita udah ngikutin banyak kegiatan, diantaranya ada halang rintang, terus ada kegiatan dari saka-saka. Kita juga ngikutin berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan teknologi. Oke, gimana kesan-kesannya ikutan Jambore Cabang? Jambore Cabang kali ini seru banget. Seru banget, Kak. Ya. Yang lain mau kasih pendapat? Aldo. Testimoni. Ayo.
Kesan-pesan saya, jambore ketujuh hari kali ini sangat seru, senang, terus lagi. Kalau menurut saya mungkin jambore cabang kali ini sangat menarik karena banyak kegiatan yang dapat kita lakuin, dan di sini juga kita bisa dapat pengalaman yang layak dan banyak dari kakak-kakak yang lain. Ya udah kak, paling gitu aja dari kita. Adik-adik tadi bangun ketiduran kesiangan apa enggak nih? Oh, siap tidak kak? Enggak. Bajunya ngomong-ngomong dicuci apa enggak nih? Siap dicuci. Masak. Pakai apa? Masak. Masak telur. Masak telur. Kasih telur kak. Kasih telur ya. Siap. Yang korpa kak. Korpa. Yang korpa kak. Siap. Yang korpa siapa? Siap. Aduh. Siap ya kak. Bisa masak. Siap. Oke. Terima kasih ya. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nadia Tiara Paramita dari TV Pramuka. Saya sedang berada di kegiatan Jambore Cabang ke-7, rotasi hari ke-3. Saya sedang bersama Pak Bima. Dari Pangkalan? Pangkalan SMP Kosgoro Kota Bogor, Kuaran Bogor Utara. Izin bertanya ya. Iya. Materi apa yang kamu dapatkan dari rotasi hari ke-3 ini? Untuk hari ini saya telah melaksanakan kegiatan panjat tebing. Apa kesan dan pesan kamu yang kamu dapatkan dari rotasi hari ketiga ini dari Jambore Cabang ke-7 Kota Bogor? Untuk kegiatan rotasi hari ini saya sangat cukup menegangkan, seru, dan senang. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.